klik 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 kamera kulirik. Pilih ini, pilih itu, semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu. Ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datang dengan ilmu segudang. Dijelasin asik, gua jadi tertarik. Coba dulu testing dulu pakai semua lensa. Luar biasa, hasilnya sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu. Pilih yang ini, pilih yang itu. Semua ada, pilih yang ini. Pilih yang itu, pilih harga di www.dos.id. Marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuransi extended warranty dari DOS Protection. Foto perfection, foto pacar, foto puji. Postingnya komik kok cuma diajarin supaya orang kagum. Ku ikut DOS Classroom and all the learning from the master. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Klik 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 kamera kulirik. Pilih ini, pilih itu, semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu. Ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datang dengan ilmu segudang. Dijelasin asik, gua jadi tertarik. Coba dulu testing dulu pakai semua lensa. Luar biasa, hasilnya sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu. Pilih yang ini, pilih yang itu. Semua ada, pilih yang ini. Pilih yang itu, pilih harga di OSS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Dos.id, marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuransi extended warranty dari Dos Protection. Foto perfection, foto pacar, foto puji. Postingnya komik kok cuma diajarin supaya orang kagum. Ku ikut Dos Classroom and all the learning from the master. Hanya di Dos. Hanya di Dos. Klik 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 kamera kulirik. Pilih ini, pilih itu, semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu. Ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datang dengan ilmu segudang. Dijelasin asik, gua jadi tertarik. Coba dulu testing dulu pakai semua lensa. Luar biasa, hasilnya sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu. Pilih yang ini, pilih yang itu. Semua ada, pilih yang ini. Pilih yang itu, pilih harga di OSS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Dos.id, marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuransi extended warranty.
dari Doors Protection. Foto perfection, foto pacar udah, foto puji dong. Mempostingnya foto kok cuma diajarin, supaya orang kagum ku ikut Doors Classroom. We're only learning from the master. Hanya di Doors, hanya di Doors, Doors. Thank you.
Oke, hai sahabat DOS, kembali lagi bersama kita di DOS Virtual Classroom chapter 44. Kembali lagi bersama saya Henry, dan kali ini kita bersama Pak Fendi Siregar. Halo Pak Fendi. Halo Mas Henry, hai, halo sahabat hai. DOS, apa kabar? Baik, baik. Pak Fendi juga gimana Pak, kabarnya Pak? Sehat, sehat. Masih tetap motret, masih tetap bikin video. Harus jalan terus. Tetap semangat berkarya Pak Fendi. Iya. Oke, sahabat DOS, hari ini kita bersama Pak Fendi Siregar, kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menghidupkan seni di tengah pandemi dengan karya sinematik. Seperti yang teman-teman ketahui, kita semua sekarang masih berada di dalam kondisi COVID-19 ya, di mana kita untuk pergerakan keluar rumah, untuk kita bisa berkarya, apalagi untuk teman-teman yang bergerak di bidang seni, terutama seni-seni yang pentas gitu ya, misalnya seni tari atau budaya, dan teman-teman yang main apa sih, misalnya tari topeng lah, tari saman atau apa. Nah itu mereka sekarang karena kondisi seperti ini, mereka tuh mengalami satu kendala di mana mereka nggak bisa pentas, ya kan, dan mereka nggak bisa dilihat. Nah dari Pak Fendi ini, dari sebelum COVID pun sebenarnya Pak Fendi sudah juga melakukan video-video atau karya-karya sinematik untuk teman-teman di bidang seni budaya ini gitu. Nah lewat karya sinematiknya Pak Fendi ini, ternyata ini sangat membantu teman-teman kita untuk bisa tetap tampil secara digital meskipun mereka belum bisa keluar rumah gitu. Kira-kira gitu Pak Fendi, benar ya? Iya, kurang lebih begitu. Nah, buat teman-teman tetap stay tune terus sampai akhir acara DOS Virtual Classroom hari ini, karena isi konten daripada materi yang akan disampaikan Pak Fendi ini sangat amat menarik. Bagaimana sih kita dari sisi seorang fotografer, mungkin kebanyakan dari kita adalah latar belakangnya dari fotografi ya. Cuma kita harus tetap bisa juga maju lagi selangkah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi kamera digital sekarang di mana kita bisa foto dan video dengan sangat lebih gampang, karena cukup bawa satu kamera kita udah bisa dapat gambar still dan gambar video. Nah mungkin gak usah lama-lama lagi, kita persilahkan Pak Fendi untuk menyampaikan, memaparkan materi-materi yang disampaikan hari ini, bagaimana menghidupkan industri seni di tengah pandemi dengan karya-karya sinematik. Silakan Pak Fendi. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa buat semuanya, sahabat dari DOS, terutama para fotografer aja saya sebutnya ya, fotografer dan videografer. Ini terus terang seperti tadi sudah dikatakan bahwa fotografi itu sekarang udah lengket dengan video ya. Yang membedakan dia itu cuma hanyalah masalah bagaimana gambar itu kemudian dari gambar diam menjadi gambar bergerak. Kemudian bagaimana kita mengkombinasikannya dengan suara dan lain sebagainya, ya. Oke, ini agak sedikit ada teoritis ya. Sengaja saya berikan ini supaya yang betul-betul ingin mendalami untuk yang memegang kamera dan dari pihak
talentnya sendiri, artinya pelaku seni itu sendiri yang akan tampil di dalam sebuah pentas kita itu. Sekarang kalau zaman pandemi ini pindah, ya biasanya pentas besar kayak panggung itu dengan lampu-lampu juga. Sekarang pentasnya pindah ke dalam kamera. Nah, jadi sama, dia masih bentuknya segi empat gitu juga. Nah, tinggal sekarang kita mengaturnya, bagaimana kita mengkoordinasikan si kamera tersebut dengan gerak-gerak dari pelaku-pelaku yang ada di pentas itu. Oke, saya coba sekarang masukkan ke dalam share screen ya gambar-gambarnya. Nanti akan banyak gambar-gambar video, mudah-mudahan lancar dilihat ya, kalau enggak bisa lancar. Mohon dimaafkan ini ya, tadi sudah dicoba kurang begitu bagus, tapi mudah-mudahan enggak ada masalah ya. Ya. Oke, ini kira-kira. Oke. Ya, saya coba lihat sekarang, saya coba tes dulu. Ini saya masukkan begini, ini begini aja cukup baik apa enggak? Boleh di blow up sih Pak Fendi. Boleh ya? Ya. Saya blow up ya. So, yes, okay. Ini kelihatan ya? Ya. Kayaknya lebih nyaman lihatnya kalau udah gini. Oke, kita mulai. Ini kita dalam DOS Virtual Classroom ini kita mulai. Saya mengambil tematik bagaimana kita menghidupkan industri seni di tengah pandemi dengan karya-karya sinematik. Ya, sinematik artinya kita mengarah kepada dunia sinema gitu. Ada sesuatu yang gerak, berkaitan dengan gerak, dengan irama, ya, dan sebagainya. Itu harus kita pelajari semua, nggak bisa kita mengambil begitu saja. Ada rumus-rumus tertentu yang kita harus kembangkan di situ. Nah, ini saya menyebutnya ini sekarang kita masuk kepada masa pentas virtual namanya ya. Pentas virtual. Jadi pentasnya itu ada di dalam kamera. Ya. Kamera di layar kamera itu kita membuat satu pentas. Ini loh pentasnya. Dan ini harus diketahui oleh si pihak, si pelakunya sendiri. Ini pentas ada di sini. Batasnya dari pojok sana sampai pojok sini. Oke ya. Nah, di bawah saya kasih captionnya kamera menari. Bedanya dengan pentas biasa, kalau pentas biasa dia still ya, dia diam. Terus lampunya dia bergerak-gerak dengan efek, ada asap dan sebagainya. Nah, di sini pentasnya itu bisa bergerak, karena dengan kamera itu kita bisa menggerakkan, mengikuti gerak dari si pelaku itu. Ini yang bikin dia menjadi menarik. Gitu. Ada gerakan-gerakan itu yang harus kita pelajari di situ. Oke. Teori yang pertama. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama, senada dengan alunan musik, yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, menyampaikan maksud tertentu, dan pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Ya, kira-kira itu akan divisualisasi disampaikan menjadi tari itu sendiri. Bunyi-bunyian yang disebut ya kita kenal sebagai musik biasanya ya, mengiringi tari, mengatur gerakan penari, dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Jadi irama musik itu kan ada iramanya yang keras, metal, hard rock, tiba-tiba ada warna-warnanya yang melankoli, melambangkan perasaan jiwa kita yang galau dan lain sebagainya. Tiba-tiba masuk ke dalam musik, tiba-tiba masuk ke dalam jazz. Nah, itu gerakan-gerakan mempengaruhi gerakan itu akan berbeda. Ya. Jadi gerakan tari itu berbeda dari gerakan sehari-hari. Pastilah ya, dia menari mengikuti irama, beda-beda gitu. Seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Tari kreasi baru itu orang mengenalnya sekarang oleh tari kontemporer. Ya, itu lebih daripada ekspresi pengungkapan dari si penari itu pada saat dia berada atau sudah berada di panggung, kalau sekarang ini berada di depan kamera, ya, yang menjadi panggung dari tempat dia menari itu, dan dia mengikuti irama yang dia dengar atau gejolak jiwanya.
Oke. Okay. Ya, gejolak jiwa. Nah, ini ya hal yang menarik. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ya, saya akan bergulir terus ya. Andai kata nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan menyangkut mengenai masalah teknis dan lain sebagainya, silahkan bertanya. Ya, kalau enggak nanti sudah berubah, nanti lupa lagi mundurnya ke belakang. Oke. Okay. Iya. Jadi sahabat DOS yang ingin bertanya, silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan baca dan nanti kita akan tanyakan ke Pak Fendi. Oke. Okay. Jangan ragu untuk bertanya, teman-teman. Ya, silakan. Yo. Nah, dari jenis tari berdasarkan koreografinya, ada yang disebut dengan tari tunggal. Pasti yang menari adalah sendiri. Yaitu lebih ekspresif, lebih kepada egosentris perasaan yang dia gambarkan pada waktu itu. Apa yang ingin dia sampaikan? Dia ingin menyampaikan suatu kegembiraan, kegelisahan, kegalauan, kemarahan, dan sebagainya. Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya golek, Jawa Tengah. Kemudian kita kenal lagi tari yang berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang diperagakan oleh dua orang secara berpasangan. Seperti tari topeng ya, dia bisa menari dengan dua orang gitu. Tari kelompok yaitu tari yang diperagakan lebih dari dua orang. Ya, bisa tiga orang, bisa satu grup enam orang. Ya, seperti tari saman itu dia ada beberapa orang, 8 orang sampai 10 orang. Ya. Sementara tari kolosal adalah tari yang dilakukan secara massal. Kita sekarang kenal ada gandrung sewu, ada tari apa yang pokoknya sewu-sewu gitu deh, banyak sekali ya di Indonesia ini ya. Sewu-sewu semuanya banyak yang menari sekaligus di jalanan, mau di tempat-tempat tertentu yang sudah setting. Secara massal lebih banyak kelompok dan biasanya dilakukan oleh setiap suku bangsa di seluruh daerah Nusantara ini ya. Ada gandrung, ada yang angin mamiri bersama-sama, entah apa, atau mungkin tiba-tiba tari saman bersama ya, satu daerah itu semuanya menari rame-rame gitu. Oke. Nah, kita masuk kepada unsurnya sekarang. Gerak tari adalah unsur utama dari tari. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Gerak tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Gerak tari yaitu perubahan posisi dari sikap anggota badan saat menari. Detail sekali ya. Ya. Jadi gerak jari itu saja sudah punya makna tersendiri. Ya, gerak mata melirik ke kiri ke kanan itu punya. Kedipan mata saja sudah berfungsi sendiri. Ya, begitu detail. Ya, ini yang harus kita respon sebagai seorang yang menangkap gerak-gerak atau tari-tari dari mereka ini. Kita sebagai fotografer atau videografer. Okay. Gerak tari merupakan unsur utama pada tari. Pada gerak tari, pengolahan keindahan dibagi menjadi gerak stilatif dan distortif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah kepada bentuk tari yang indah. Ya. Sedang gerak distortif yaitu pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Wah, agak ruwet ya, tapi kalau kita dalami ya sebetulnya itu ekspresi ya. Iya, iya, iya. Kita sekarang gambarkan sekarang jangan dalam tari dulu. Orang kalau sudah mulai gelisah, galau, dia nunggu Gojek gua enggak datang-datang. Dia jalannya mundar-mandir, udah telat sebentar ngelihat jam. Sebentar ngelihat jam. Ya, cara dia mundar-mandir itu sudah melambangkan suatu kegelisahan yang diekspresikan dengan gerak tubuh. Iya toh? Digambarkan dengan gerak tubuh. Ya, ini kadang-kadang suka diserap oleh si penari itu. Oh, saya ingin menggambarkan kegelisahan, mandi dia mundar-mandir. Mundar-mandir ya. Mundar-mandir dia ngeliat ke atas, ngeliat ke matahari. Matahari sudah mau terbenam, katanya gini-gini. Mandi dia gelisah. Ya, itu digambarkan. Ya, mulai gitu. Sampai kepada ekspresi
kedipan mata, wah, ya kalau kita tari Bali Anda lihat ya gerak mata itu agak dipelototkan sedikit ke kiri ke kanan ke kiri, ekspresinya lantas berubah, ya, secara maknawi dia akan berubah sekali. Itu harus kita tangkap dengan sensitif ya, kita tahu kalau sudah begitu ya sudah kita langsung close up supaya dia lebih ekstrim lagi, lalu masuk satu layar penuh dapat gerak matanya saja. Nah, di matanya itu ya, ekspresi mata ya. Secara sinematografi ya kita tangkap ya, kita tangkap dimasukkan ke dalam frame yang close up supaya emosi yang nonton tuh lebih terangkat lagi. Itu kita harus sensitif ya menangkap itu semua. Oke. Nah, gerakan dasarnya. Dalam tarian itu ada yang gerak kepala pertama, ini yang secara umum aja ya. Ada yang gerak tangan, jari-jari, punggung dan lain sebagainya. Ada lagi yang gerak kaki. Gerak kaki itu kadang-kadang melangkah sedikit, dia harus melangkah dengan jinjit yang berikutnya. Itu sudah punya atau pengaruh terhadap gerak secara keseluruhan. Oke. Ya, kita harus jeli melihat itu. Oke. Dia tari Jawa, ini melangkah saja itu harus dengan perhitungan sekian langkah, nggak boleh lebih. Karena dia harus ada hitungan dengan apa namanya tempo daripada irama yang dia ikuti, gamelannya seperti apa. Kemudian dia tendang ke belakang dengan kibasan kain ke belakang, nah itu ya, itu dengan perhitungan sekali ya. Wah, latihannya lama untuk mendapatkan itu. Ya, seseorang ada yang bisa dikenal itu hanya mampu dia menggerakkan tangan ya, dengan gerakan-gerakan yang sensitif ya, ini gerakan begini, dia tekuk ya, kapan jarinya ketemu dengan jari tengah begini, ini sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang kita tangkap. Dan itu ada maknanya ya, juga Pak Fendi? Sangat ada maknanya, ya itu sejarahnya panjang kalau kita bahas itu ya, wah panjang ya ceritanya, masing-masing punya cerita sendiri dan itu sangat filosofis ya gerakan-gerakan itu. Ya, kita sekarang mengotok-otok jari sekarang di atas meja. Ya ketuk-ketuk-ketuk. Ini orang pasti lagi galau nih, ya. Panik nih gini-gini. Ya, kadang-kadang dia ngitung isi perokoknya dari cepat. Wah, nih lagi pusing ya. Tapi kalau lu sendiri enak, nikmat, dia pelan. Hus, wah, senderan. Nah, itu gerak-gerak yang dipelajari sebagai ekspresi. Ya. Kita sebagai fotografer harus jeli menangkap itu. Dia ini sedang apa? Cep pada momen tertentu. Sepersekian detik kita capture. Nah, kalau sekarang gerakannya berkesinambungan, kita rekam dengan video. Abis ini dia terus ngapain? Berikutnya ngapain? Berikutnya ngapain? Oh, kakinya sedang mau dia melangkah nih. Capture cepat-cepat ke kakinya. Kita pindah masuk ke kakinya. Ya, orang kan tidak bisa melihat keseluruhan terus. Kalau kita tangkap long shot terus, ya nggak kelihatan. Ini langkahnya seperti apa? Ya, nanti akan diberikan contoh-contohnya ya. Oke. Oke, itu penting sekali ya. Kita harus sebagai fotografer, kita harus jeli melihat itu semua ya, karena kita punya makna-makna sendiri. Jenis gerak tari, ada gerak murni, yaitu gerak tari yang tujuannya semata fungsi estetis saja, sehingga hanya untuk memperindah sebuah tarian tanpa ada maksud melambangkan sesuatu. Nah, ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini sebagai apa namanya? Desain interior ya. Nah, kita menggantungkan benda-benda begini, oh ini dekoratif aja, hiasan. Karena dindingnya kosong kita taruh di situ. Kalau ada dindingnya itu gambarnya sekarang merah. Sebelahnya pantasnya apa ya gambarnya? Nah, dekoratif, enggak ada makna-makna tertentu. Ya. Tapi kalau dia bercerita, nah dia sambung. Ini habis gambar ini, berikutnya gambar apa? Berikutnya gambar apa? Nah, picture story, jadi ya berkesinambungan. Ya, kalau di video itu jadi kontinuitas dari gambar-gambar kita sambungkan jadi sebuah scene. Ya, sambungan dari itu scene 1, scene 2, scene 3 kita sambung-sambung kemudian. Berikutnya ada lagi yang kita sebut dengan gerak maknawi, lebih mengedepankan maksud atau lambang tertentu dari sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada penonton tari. Itu tadi ya, tadi hanya dekoratif saja, sekarang maknawi, dia punya pesan-pesan tertentu di situ. Ya, apa yang ingin dia sampaikan
melalui gerakan-gerakan tersebut. Ini disebut dengan gerak maknawi, ya. Okay. Tidak semua orang bisa menyampaikan itu. Yeah. Sama di dalam fotografi, dalam video-video, sama seperti itu juga. Kita menangkap suatu keindahan saja, ya. Kita ambil landscape, udah, saya cuma menyampaikan di sini ini bagus loh. Kalau matahari terbit, ada kabut, gini gitu. Sudah. Ya, itu adalah fotografi murni kita tangkap. Oke, okay. Saya mau sharing aja ini. Di sini lautnya, ombaknya bagus, diambil dengan ND filter, jadinya soft, gini-gini. Saya akan menyampaikan keindahan begini itu adalah fotografi murni. Okay. Nanti ada lagi fotografi maknawi, ya. Dia punya keinginan terus disampaikan itu, dia olah. Ya, dia olah, dia bikin ekspresi, dibikin foto story, atau dia bikin digital imaging, dia kasih. Ya, keluar segala fotografi yang maknawi, memberikan makna tertentu terhadap foto yang dia sampaikan. Oke, saya kasih lihat sedikit ya, kira-kira gerakan-gerakan dasar dari kepala, tangan, dan kaki, ya, yang istimewa atau yang betul-betul punya makna tertentu dari gerakan atau dia lain sebagai gerakan murni. Saya berikan contohnya adalah oleh salah satu maestro tari kita, ya. Ui. Yang dia terkenal dengan ukel, ya, gerakan tangannya yang istimewa. Dia lakukan, tidak semua bisa mengikuti gerakan seperti itu, ya, tertentu. Dia sangat terkenal, dia hanya di gerakan jari dan tangan sudah tahu, oh ini siapa gitu, ya, orangnya tahu dia. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dilihat videonya nih. Iya. Sudah dilihat, ya. Oke. Itu maestro tari, ya, dia, wah, ini Pak Sulis namanya, ya. Dia sudah keliling dunia, dia mengajarkan, dia dosen juga, maka jalan tari, dia terkenal dengan itu tadi, ya, gerak jarinya seperti itu. Tadi dia mengajar satu orang muridnya, anda lihat langkahnya, ya, langkahnya tadi gedet, jinjit, kemudian langkah berikutnya dengan ritme apa berikutnya dia melakukan langkah itu, ya. Dan kita harus jeli sebagai orang yang merekam itu dan menampilkannya ke dalam layar ini, harus tahu, oh ini saya mesti close up nih, kayaknya dia mau melangkah nih, bagus nih gerakannya seperti ini, tek, kita rekam. Ini jarinya, badannya dia mulai miring ke sana, dread. Oke, jarinya dia mulai tekuk ini, saya close up jarinya, dread. Ya, baru dia kita balik ke long shot lagi. Nah, itu bagian-bagian yang harus kita sampaikan sehingga dia menyebabkan satu scene yang bagus kalau kita sampaikan nanti. Jadi pola pikir kita di dalam pembuatan video ini secara sinematik, di kepalanya harus sudah, kalau dia berupa film dokumenter, ya kepalanya sudah standby, ya, bahwa ini storyboardnya ini loh, ini ambil long shot, jangan ketemu long shot lagi gitu, ya, kasih close up-nya, detailnya ini, dia, ya, ekspresi kepalanya, goyang kepalanya seperti ini. Kadang nggak semua bisa menggerakkan seperti itu. Anda lihat tadi gerakan tangannya, ya, bisa Anda mengikuti itu? Nggak akan bisa, saya pikir beberapa kali akan tidak akan bisa, itu berhari-hari, ya, melakukan itu, ya, melangkahnya pun begitu, langkah biasa kita nggak apa-apa, kalau dia, ya, itu cara dia melangkah seperti itu bentuknya. Iya, iya. Dan ini, ya, kesenian Indonesia, Pak Fendi, ya. Hah? Dan ini kesenian Indonesia yang kita miliki. Wah, di kita itu baru Jawa, di Bali lain lagi, Kalimantan lain lagi, Sumatera lain lagi, banyak sekali. Makanya sekarang dunia itu kalau sudah menyorot mengenai masalah pentas ini, juaranya ya kita paling banyak, ya, macam-macam. Papua nanti lain lagi, langkahnya beda-beda gitu, ritmenya juga beda-beda.
Kita kaya sekali dengan itu ya. Dan musik juga beda Pak Fendi ya. Beda. Pengaruh juga beda. Ya. Itu mempengaruhi sekali. Ya mereka tuh berduyun-duyun datang kemari ya untuk mempelajari itu semuanya. Jadikan materi buat mereka dipelajari, absorb, tempelkan kepada mereka. Okay. Ya oke. Kemudian, sekarang terkait dengan ruang. Ya. Jadi kalau kita nari di panggung itu kan ada ruang-ruang tertentu ya. Yuk, ruangnya kurang berapa kali berapa ya? 10 kali 20 meter atau 20 kali 30 meter. Kurang lebih sama lah ya seperti framing dalam foto. Ya 2 banding 3, 4 banding 3, 1 banding 1 juga ada. Kadang-kadang suka membuat square itu ada juga ya. Atau ada yang full horizontal ada bikin sempit itu ada juga. Kurang lebih sama ya. Maka saya bilang tadi, kita beralih kepada pemahaman tentang virtual pentas ini, lantas masuk ke dalam framing yang ada di dalam kamera itu. Kita mau pakai frame yang berapa? 16:9 sekarang yang ada sekarang ya. Ya oke, ini frame kita kasih tahu sama sebenarnya batas Anda itu dari sini sampai sini. Ini gerakannya begini-gini. Dimanapun Anda ambil, Anda sudah tentukan ini 16:9 bandingannya. Atau 32. Mau framing berapa nanti pada waktu penyajian itu harus kita pelajari itu. Oke, lah ini dalam ruang ini ruang merupakan elemen pertama dari gerak tari dan di sini diartikan bahwa elemen merupakan unsur pokok dalam tari yang juga menentukan hasil dari gerak tari. Hal ini bisa jadi karena mustahil jika suatu gerakan tari lahir dengan tidak ada ruang gerak. Ya pasti dia perlu ada ruang. Ruang itu di mana? Ya, pada waktu teman sebelum pandemi, ya ruang itu ada di pentas itu, di mana dia akan menari bentuknya, ya. Berapa luas akan pentas itu terjadi. Nah, sekarang kita ruang itu pindah, gambar virtualnya pindah di dalam kamera. Eh, saya lagi shoot pakai face eye 8 mm, batas Anda situ 180 derajat di ujung sana sampai sana Anda bisa bergerak, berlari sejauh itu. Ah, harus kita jelaskan sama dia. Kalau enggak dia enggak tahu kita pakai lensa berapa enggak tahu. Ternyata kita close up ya pakai portrait lens ya. Harus ambil itu. Ini kasih lihat nih. Ini dan Anda tidak usah memperhatikan belakang karena lensa ini saya buka besar. Ya, jadi belakangnya jadi blur semuanya. Harus kita sampaikan supaya dalam imajinasi dalam gerakan dia juga tergambarkan. Oh. Ini gerakan latar belakangnya itu blur nih sekarang nih ya. Berarti satu yang agak cantik-cantik ya saya melakukan gerakan-gerakan itu. Saya bikin. Ya, ada lagi nanti efek-efek tentu. Nah, kamera sekarang sudah dilengkapi dengan efek. Ya, bisa terjadi efek blur yang kita lakukan pada saat kita merekam. Dat, kita pencet efek blur. Dat, gambarnya jadi bergerak semuanya. Begitu canggihnya kamera yang ada sekarang ini. Ya, itu mencapai gerak yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Kamera bisa menangkap itu. Nah, dan efeknya itu akan jauh berbeda. Ya, seperti contoh yang di bawah ini saya rekam kan. Ya, dia pakai still picture, tapi pakai long exposure. Jadi ada gerakan gambar yang tajam, tapi ada gerakan yang blur. Menggambarkan gerakan dari orang itu. Ya, dan ini sekarang sudah bisa kita tangkap dengan video yang ada sekarang ya, pada masa ini. Ya, begitu hebat ya, kamera video itu. Oke. Ini harus kita sampaikan, kalau enggak mereka tidak akan pernah tahu ya bahwa sekarang panggung sekarang itu bisa membuat ekspresi itu menjadi seperti ini. Ya. Ya. Nah, ruang gerakan dalam tari ini, seperti ini, posisi adalah arah dalam gerakan tari yang arahnya berhadapan dengan juga arah gerak atau tingkatan gerak dan jangkauan gerak. Dia akan kemana? Saya start dari sini. Di sini saya akan ngapain? Setelah itu di ujung sebelah mana saya akan ngapain. Nah, sebaiknya kita diskusi dulu dengan dia. Ya, kita diskusi. Anda habis ini ke mana? Anda ke situ, sini. Baik, kita siap. Tiba-tiba akan melakukan gerakan kejutan, jangan sampai kita kaget. Oh, aku nggak siap, nggak terekam oleh kamera. Harus sudah diskusi dulu dengan mereka ya. Habis ini apa? Ya, even itu adalah gerakan-gerakan tarik kontemporer, tetap kita harus berkomunikasi dengan baik. Iya. Sebelum melanjutkan, saya mau tanya tadi gambarnya terpatah-patah enggak? Iya Pak, lumayan. Lumayan patah-patah. Oke. Okay. Dilanjutkan dengan full frame tadi, apa mau dikecilkan? Boleh dikecilin aja Pak Fendi.
Coba ya, ya nanti habis ini saya kecilkan. Ini rasanya gambar lagi nih. Bentar. Saya kecilkan dulu, biar nantinya tidak nyaman. Ria, ini sering sekali terjadi kendala-kendala seperti ini emang. Iya teman-teman, sembari menunggu Pak Fendi, Pak Fendi ini hebat sekali loh teman-teman. Saya kenal Pak Fendi itu dia sebagai seorang fotografer. Ternyata selama ini, selama puluhan tahun Pak Fendi juga sudah mengerjakan karya-karya sinematik dalam bentuk video, dan Pak Fendi ini mengangkat tema seni dan budaya yang ada di tanah air kita teman-teman. Jadi semoga dari DOS Virtual Classroom hari ini buat teman-teman yang menonton, teman-teman bisa terinspirasi untuk menghasilkan karya-karya yang mengangkat seni dan budaya di tanah air kita. Jangan sampai lebih banyak orang-orang luar yang mengangkat apa kekayaan yang kita miliki, teman-teman. Kita bisa berkarya lewat fotografi dan videografi untuk lebih mengenalkan kekayaan Indonesia. Gimana Pak Fendi, udah siap? Ya, okay, saya lanjut ya. Ini sorry ya, gambarnya agak ngecil sedikit ya, mudah-mudahan akan lebih lancar. Kita lihat lanjutnya bagaimana kita menguasai ruang. Nah ini dari teman-teman yang pada waktu itu akan tampil untuk pentas Dionysus di Jepang ya. Jepang, ya. Kuratornya ada orang Jepang, bahwa kelas dunia ya, maestro. Jadi dia tampil, nah ini mereka berlatih sebelum mereka berlatih, saya buatkan semacam rekaman ya, rekaman ilustrasi pada saat latihan di lapangan banteng. Lapangan banteng. Anda lihat sekarang bagaimana kita ambil totalitas keseluruhan, ya ini baru latihan aja ya, tidak dengan kostum sebenarnya. Tapi perhatikan bagaimana kita mengcapture suasana sekitarnya, kemudian kita capture push up dari gerakan mereka yang berbeda-beda. Ini bermacam-macam tarian seluruh Indonesia digabung jadi satu. Nah, ya toh orang Jepang nih model begitu dia ya, canggih sekali. Masa kita ketinggalan ya, nggak boleh. Oke, kita lihat ini ya, seperti ini. Oke, itu tadi ya. Masih patah-patah ya? Iya, Pak. Masih ya? Masih.
Wah, gak sayang ya. Okay. Tapi enggak. Tadi saya kasih ilustrasi ya, sekarang gambaran ya, secara keterangan aja. Jadi masuk tadi kita ambil ya long shot keseluruhan, kelihatan lapangan, kita gunakan kamera yang lebar yang masuk begitu ya. Kemudian close up itu campurkan, Anda lihat tadi ada tari saman, ada tari kecak dan sebagainya ya. Berikan gambaran seperti itu. Jadi gabung-gabung sampai orang cari kutu ya, permainan anak kecil digabung jadi satu ya. Nah, ini kan kita harus menyampaikan itu, nanti kalau sudah di panggung dia akan berubah lagi bentuknya ya. Apalagi dengan penggunaan lighting dan sebagainya akan berubah. Ya, efek-efek bayangan itu memberikan efek-efek tertentu. Ya, untuk yang bisa kita lihat. Nah, ini kita harus tahu. Nah, kemudian ada waktu atau tempo. Ya, ini penting. Kalau sudah masuk ke videografi, yang namanya irama, waktu atau tempo itu penting sekali. Ya, karena dia menentukan. Sekarang zaman digital ini sudah ada perangkat-perangkat aplikasi untuk editing video yang sudah sangat canggih sekali ya. Dia bisa menyesuaikan gerakan-gerakan itu sesuai dengan tempo yang kita masukkan tanpa harus kita memasukkan presisi tertentu. Ya sudah sekian hebatnya. Dulu waktu kita editing, wah kita mesti pas-pasin. Oh sekarang enggak ya, kita mau buru-buru posting itu sudah tampung ya. Dia temponya akan ngatur sendiri, wah itu sulit sekali. Tapi kecanggihan teknologi sekarang sudah mengejar itu. Setiap gerakan tari yang diungkapkan oleh penari dalam tariannya tidak hanya dengan satu gerakan saja. Untuk mengungkapkan gerakan tadi dalam tarian, maka pada dasarnya merupakan salah satu susunan dari beberapa rangkaian gerakan yang memiliki pola. Apabila penari ingin melakukan gerakan dari beberapa gerakan yang ada, secara tiba-tiba akan terlihat alihan dari gerakan satu dan menuju ke gerakan yang selanjutnya. Ya, ada transisi, alihan itu transisi. Ya, seperti apa? Nah, di dalam videografi, transisi ini kita bisa adjust. Ya, kita mau cut to cut, kita mau dissolve, kita mau apa, ya. Wah, itu macam-macam pilihannya. Dan itu memberikan efek sendiri terhadap yang melihat. Kalau cut to cut, lebih pada hentakan-hentakan, kan. Gak mungkin kalau kita masukkan sekarang tarian yang keras ya dengan hard rock tiba-tiba dissolve apa perpindahannya itu dengan dissolve pelan enggak cocok ya, harus katukat karena iramanya keras ya. Kalau iramanya klasik nah baru kita dissolve pelan masuk perpindahannya dissolve dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang sudah harus kita kuasai. Pada saat kita mengambil pun kita harus ambil oke, saya mau habis ini dissolve ke sini, ini akan dissolve ke sini ya, kita harus tahu itu semua. Oke, untuk saat ini akan terlihat kosong jika suatu saat sebagai nafas dan ungkapan gerakan tari yang satu dengan gerakan tari yang lain, maka hal ini menunjukkan bahwa di dalam menyajikan sesuatu tarian sudah banyak waktu dan tempo yang digunakan sebagai sisipan di dalam gerakan tari. Walaupun sudah adanya waktu yang disisipkan dalam sekejap, maka dari itu ada unsur pokok dari gerak tari yang berada di samping dengan tenaga dan juga ruangan pada waktu dan tempo. Ya, jadi ada unsur satu lagi adalah tenaga, ya kekuatan daripada orang yang menarikan itu. Berapa kuat dia untuk menarikan itu, berapa lama dia bisa tahan. Karena nari itu bukan asal senang-senang gitu aja, kadang-kadang kalau udah konsentrasi, menggunakan gerakan tersebut tari saman itu ya waduh itu capek sekali ya, gerakannya cepat gitu. Loncat gitu. Kita langsung hitung dalam waktu sekian berapa lama nanti kita temponya ini. Ya kita langsung ukur, enggak nanti dia kehabisan napas di jalan kan enggak lucu. Ya. Kita harus ukur itu semuanya. Oke. Ini ada video lagi. Apa ya? Saya sambung-sambung aja dulu. Kita lihat sekarang. Ini saman ya. Tapi ditarikkan dengan satu orang. Thank you.
Eksplorasi saya dengan seorang penari saman. Saman kan biasanya satu grup ya, banyak orang dilakukan ya. Dan sekarang zaman epidemi begini kan susah kita mengumpulkan rame-rame, nggak boleh duduk, ini juga nggak boleh deket-deketan. Oke, satu orang deh kita coba eksplor. Saya pergi ke daerah pantai utara Jakarta, ini saya ajak ya, ini yang dia bisa menarikan tari saman. Nah, saya bikin gitu ya, ketemu dia kapal yang hangus gitu ya, saya eksplor, masukkan di situ. Nah, imajinasi saya berkembang ya, dia menari di sebuah kapal yang pernah terbakar ya, seolah-olah dia bagaimana dengan gerakan itu, dengan gerakan-gerakan saman itu dia menggambarkan ekspresi dia ya. Kamera saya diam, tapi kita bisa membuat dia bergerak, berpindah-pindah tempat. Karena apa? Karena ada proses editing di mana kita meng-cut. Nih, oke, take satu, ambil pada titik yang sebelah kanan. Take 2 berikutnya, pikir yang pindah ke sebelah tengah. Take 3 ambil, kemudian kita sambung. Jadi seolah dia berpindah-pindah tempat. Ya, menggambarkan andai kata di situ dibuat banyak orang, tentu ekspresinya akan berbeda. Sementara ini sekarang yang menarik kan cuma satu orang kan. Nah, ini secara virtual panggung ini kita coba gambarkan ya, bagaimana kita membuat itu jadi panjang. Nah, ini kan sekarang ekspresi untuk tarian-tarian gini kan zaman sekarang media sosial kan tidak bisa lama-lama ya, maunya kalau masuk Instagram 1 menit, paling lama 58 detik. Ya kita upayakan untuk bisa dapat segitu, bagaimana caranya. Kalau banyak rame-rame kita lihat cuma segitu ya sayang juga ya, habis tenaga ngumpulin banyak orang. Tapi ternyata sekarang kita bisa juga mengekspresikan tari saman itu hanya satu orang ya, kita pindah-pindah tempat ya, dan still kamera pakai tripod, diam ya, pindah, oke, take 2, ambil ke tengah, ambil 3, baru kita sambung, kita pindah-pindah. Dari 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1 lagi, 1 ke 3. Ya, kita bisa pindah-pindah dengan proses editing. Beda kan? Beda kepada panggung kan kontinuitas itu jalan terus. Nah, kalau di panggung virtual ini kita bisa edit. Jadi, yang ada di kepala kita gabungkan ekspresi itu dengan gerakan-gerakan tempo. Dan saya tidak pakai dissolve kan, iramanya keras saja. Dung-ding, 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 dung-ding. Nggak bisa dissolve lah, nggak. Harus cut, sesuai dengan tempo itu. Ya, gitu cara kita mengekspresikannya di dalam panggung virtual ini. Ada alasan tersendiri nggak sih Pak Fendi dari dua video yang pertama kan kalau nggak salah itu dalam apa monokrom ya Pak Fendi, dan yang video yang ketiga ini adalah warna. Terus kemudian ada tadi kalau saya perhatiin di video ketiga ada detail yang apa ya, elemen-elemen yang mendukung dari si penari saman itu, misalnya yang airnya atau apanya itu ada ya. Ada penjelasan sendiri nggak Pak Fendi mengenai hal-hal itu? Oke, yang pertama kedua tadi itu cuma teori aja ya sebagai pengantar, jadi saya tidak mau mengganggu gambar-gambar keterangan itu dengan warna. Kalau warna kadang-kadang suka keluar interpretasi, wah ekspresinya begini, wah ini ada bajunya begini, berikutnya ini kan sangat ganggu. Warna itu sangat mengganggu sekali. Oke. Ya, kalau kita masuk ke yang tarian saman ini sudah setting, ya, bawahnya harus pakai ini, topinya berwarna biru. Oke. Kalau gitu, saya nggak bisa dong carikan latar belakang yang hijau, hijau ketemu biru nggak matching. Ya, maka saya bawa dia ke kapal yang hangus supaya backgroundnya terjadi seolah hitam putih. So si orang yang menari itu bebas dia mau kemana aja, kalau background belakangnya udah hitam putih nggak ada masalah. Cuma pakai baju merah, baju biru, oke. Ya, pertama kedua tadi cuma penjelasan teori aja, teori ruang dan teori gerak. Nah, masuk yang barusan saman ini udah kepada panggung virtual. Dia menerapkan, saya carikan lokasi yang menarik ya. Dengan menggunakan kapal hangus, kan hitam putih. Itu putih gampang kan? Iya. Kalau sudah background hitam putih, apa juga kita taruh situ enggak ada masalah.
paling aman itu ya, dengan warna apapun akan matching gitu, kita gabungannya tidak ada masalah. Itu aja kira-kira ya. Ini kemudian yang berikutnya ada lagi. Ini sayang ya kalau ini enggak jalan ya. Kita coba cek ya. Wah, 3 menit nih, lumayan. Ini kalau gambarnya goyang-goyang itu saya cut di jalan ya. Kayak enggak nyaman ngelihatnya. Masih patah-patah ya? Iya Pak. Udah ini panjang nih. Oke, saya cut ya. Lanjutnya. Jadi itu tadi gambaran ya. Itu masih di kapal itu tadi ya, tapi pada sisi yang lain. Ya. Floating, sambil temanya floating. Ini sebetulnya nanti akhir daripada gambar ini, saya ingin menceritakan. Ini pesannya dari saya nih, bukan dari penarinya. Saya brief kepada penari itu. Gini. Saya berikan brief bahwa bicara soal sampah plastik dan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Itu kalau di laut kan tidak habis. Coba sekarang kamu bikin suatu gerakan-gerakan menggambarkan floating, sesuatu yang mengambang yang tidak pernah habis. Ya, dan dia pun bergerak ke kanan, ke kiri. Ya, sebelum berangkat itu saya kasih lihat tuh, lihat sampah itu. Ya, styrofoam itu lihat gambar goyang-goyang. Ya. Kalau orang yang sudah biasa dengan terbiasa dengan pentas dan tari, dia langsung akan mengabsorb itu. Oke, saya ikutin gerakan itu deh. Nambang. Ya, sesuai dengan gerakan kapal. Kapal itu kalau kena ombak besar kan gerakannya itu kanan, kiri, kanan. Itu jadi gerakan-gerakan tertentu. Ya. Teknis
pada saat mengambil itu kita tidak perlu sebetulnya menggerak-gerakkan kamera. Kalau kita sudah terbiasa dengan gerak kamera seperti gambar atau judul yang saya berikan tadi, bahwa kamera itu sebetulnya kita bisa bawa menari, ya kita gerakkan kamera itu sesuai dengan gerakan air. Dia bisa menari dengan gerakan tertentu. Kita merespon. Dia menari, kamera kita juga ikut menari. Atau pada saat editing. Pada saat editing, waktu kita cropping kecil sedikit, kan kita bisa gerakkan juga. Nah, ini detik sekian kita miringnya ke kiri. Detik sekian kita geser ke kanan lagi. Itu sudah ada settingnya di dalam editing. Jadi bisa ada dua cara. Pada saat tik kita melakukan gerakan kamera, kalau itu sudah permanen ya, sudah habis, selesai. Atau pada saat editing, kameranya itu kita gerakkan. Ya, dengan teknik-teknik editor tertentu. Ya, dia bergerak terus-terus sampai saat terakhir, terus kita keluarkan. Ya, kita keluarkan, ini loh, gerakan itu seperti ini. Ini saya ambil buntutnya sedikit ya. Ambil buntutnya seperti apa, supaya ada gambaran nanti kira-kira ya akhirnya itu seperti apa sih. Nggak bisa digeser. Ya. Jadi terakhir itu saya close dengan sampah-sampah yang mengapung di sekitar perahu-perahu itu. Makin membesar, makin besar. Itu menakutkan kita sekarang, masa sekarang ini. Baiknya kita menjaga ya untuk tidak buang sampah sembarangan. Ya, ini penting sekali buat kita sekarang ya, terutama sampah plastik ya, kita harus jaga betul itu. Nah, kita itu masuk ke dalam dramaturgi sekarang ya. Ini skenario buat cerita yang ingin kita sampaikan ya di dalam videografi ini. Ada awal startingnya itu tadi apa bentuknya ya kita berikan. Kita ngambil sekarang longshot dulu. Oh, daerah ini apa namanya pelabuhan ini seperti ini bentuknya. Kemudian kekuatan yang merangsang untuk naik masuk ya ke close up date tangannya kakinya dulu tuh membuat orang emosinya terangkat. Kalau kita melihat close up tuh biasanya tuh hentakannya tuh kuat dread. Nah, termasuk musiknya harus hentak dulu dread ya, terus prosesnya kemudian ada perkembangannya sampai kepada klimaks di sini dread ya, klimaksnya apa yang akan kita sampaikan, baru dia turun lagi ke bawah gini, kita tahan sebentar. Kita sampai kepada akhirnya. Ini pola, dramaturgi namanya. Jadi kalau kita membuat sebuah video, kita mesti ada mencapai klimaksnya. Kalau enggak, gambar itu datar, orang enggak akan ingat. Ya, pesannya sekarang apa? Pesannya adalah tentang sampah. Loh, bagaimana dia kolaborasi antara gerakan tarinya itu dengan si sampah ini? Apa dia kemudian terbungkus oleh kain plastik yang besar atau seperti apa? Lah, tidak bisa bernapas. Itu efek-efek yang timbul kan, ya. Efek dramaturgi ya. Desain dramatik yang ingin disampaikan kepada yang melihat itu seperti apa. Gitu kira-kira. Oke, ini perlu ya kita ketahui saat mengambil. Kalau kita sudah terbiasa dengan desain dramaturgi ini, pada saat mengambil itu sudah terkonsep di kepala. Tapi kalau kita tidak terbiasa, kita bikin catatan. Ya, itu namanya storyboard. Ya, kita berikan kepada si penarinya nih. Kamu pertama gerakannya ini di sini, titik sinya sebelah ini, bikin gerakan awal, openingnya seperti ini. Terus sampai kekuatan masuk kepada inti permasalahan. Gerakan melaksanakan apa? Gerak kepala dulu atau kaki dulu, tangan dulu. Ya. Terus perkembangan kemudian apa? Kita masukkan apa lagi? Klimaksnya adalah ini. Kalau kamu akhirnya tidak bisa bernapas karena hidup kamu terbungkus oleh plastik. Begitu banyak plastik. Ya. Baru nurun. Sampai kepada akhirnya. Akhirnya ini loh sampah plastik yang bisa membunuh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena dia tidak habis ditelan oleh waktu. Gitu kira-kira ya, ini perlu kita buat. Jadi kalau sudah kita ada di antara kita dan si penarinya itu tidak
matching kepala, kita harus cocokkan dengan buat storyboard, oret-oretan sedikit di atas kertas ini, awalnya ini, tengahnya, klimaksnya ini, akhirnya kamu nanti begini, selebihnya kamu improvisasi, saya akan take terus selama perjalanan itu, ya itu harus kita sampaikan. Kalau enggak tahu ya, kita menyerahkan itu, kita jadi pasif, enggak tahu jeraknya, ya sudah, enggak ada cerita, gambar itu sekedar ilustrasi sebagai estetika saja. Oh, ini gerakan gini, oke, ya buat lucu-lucuan aja gitu, ya kan ada desain dramatiknya. Kalau kita membuat desain, kita harus bikin ini. Ya harus ada lalu ceritanya seperti apa. Oke. Kemudian ini ada lagi. Aduh, videonya banyak sekali ya. Ini terpaksa kita harus pas semua ya, karena panjang ya. Patah-patah. Kita cek dulu ya, select bentar ya, kira-kira berapa menit nih. Berbeda dengan tadi, tempatnya masih sama, tapi ini lebih mengekspresikan tenaga karena dia laki ya. Waktu itu sampai nyemplung-nyemplung gitu, dia banting-banting badan dan sebagainya ya. Beda ya. Irama musiknya juga berbeda dengan yang tadi. Ini lebih pada ekspresi pengungkapan dia ya. Kasih judulnya gosong dan kosong. Ya, kelupaan jiwa dia yang penuh kekosongan. Terus dalam suasana yang gosong, hangus seperti itu, jadi seperti apa? Wah, dia mencari air, dia nyemplung, dia buang tempat sampah, kepalanya dia tutupin pakai gentong. Wah, ekspresif sekali ya. Dan musiknya juga berbeda. Ya. Oke, itu kira-kira gambarannya. Ini masih ada lagi beberapa video. Saya loncat saja. Kepada bagian akhirnya. Dan ini di lokasi yang sama juga Pak Fendi ya, dengan pukul, yang dari Saman tadi Pak. Hah? Lokasi yang tiga... yang tadi yang floating, terus kemudian yang gosong-kosong ini sama yang tari saman itu di satu lokasi yang sama Pak? Satu lokasi yang sama. Iya tak? Okay. Satu lokasi yang sama. Tapi point of view dan pengarahan orangnya, cara kita mengambil dari sudut ketinggian atau kerendahan itu berbeda-beda. Jadi balik lagi ke arah secara teoritis, kalau dalam sinematografi sudut pandang itu sangat mempengaruhi. Ya. Bagaimana ekspresi, kalau tadi yang tadi kan dari bawah, nah ekspresi jadi begini, dari atas seperti apa, itu berbeda-beda, satu lokasi, ya tapi sudut pandangnya berbeda, satu di pojok sini, satu di pojok mana, satu di sudut mana, ya kita ambil, tapi dengan kisah cerita yang berbeda juga. Iya, dan pesan yang disampaikan juga berbeda Pak Fendi. Lain, iya. Lain ya, satu lebih kepada cerita yang tadi ya, perpindahan itu dengan kira-kira bagaimana memvisualisasikan atau menginterpretasikan dari sebuah tarian yang seharusnya ditarikan oleh banyak orang seperti tari saman, kemudian tiba-tiba kita terpaksa harus membuat itu dengan satu orang. Gini caranya secara teknis. Ya, gerakan kamera dan gerakan orang kita kombinasikan. Yang terakhir itu karena dia mengekspresikan daripada tenaga atau ekspresi kedalaman dalam diri dia, ya sudah lebih baik kameranya diam supaya ekspresi itu tertangkap semuanya. Ya, kita harus bedakan itu. Ya, ya oke. Okay. Nah, ini ada teman saya ya, dia seorang sekarang sudah menjadi promotor pagelaran pentas-pentas kelas dunia ya. Ini awal-awal dulu dia masih suka menari begini. Ini terakhir saya coba kombinasikan ya. Ini kira-kira sekitar ada 20 tahun yang lalu diambil ya. Di studio mengkombinasikan antara flash dengan slow motion ya, dikombinasikan satu. Nah sekarang ini saya double expose ya secara digital dengan percikan-percikan air yang ada di dalam di kaca ya, kombinasikan. Ini sekedar gambaran saja, kita sebetulnya bisa membuat suatu ekspresi tanpa lokasi, tanpa apa, hanya dengan latar belakang hitam saja, tapi sudah mendapat efek tertentu. Karena di depan kamera itu kita terlihatkan kaca yang basah. Hasilnya sudah beda. Gitu toh.
Tinggal kita mengekspresikan dia. Oke, coba kamu bikin gerakan-gerakan bagaimana sih air itu menetes dari bawah. Kalau di kita tempelkan di dalam kaca, kan orang tidak melihat bahwa ini ada sebuah kaca gitu. Ini seperti ini. Dia ikutin gerakan itu. Dia menetes pelan-pelan, dia jatuh ke bawah. Menetes pelan-pelan, dia jatuh ke bawah. Ya, kalau teman-teman kontemporer, dia bisa melakukan itu dengan gerakan yang tiba-tiba kaget. Seperti kita menyalakan wiper di mobil. Ya, ke kanan, ke kiri. Kan hilang tau itunya, airnya itu tau, set. Kita rekam itu dulu, ya. Kemudian kita double expose dengan gerakan dia. Pada saat wiper itu bergerak, dia ngikutin gerakan itu juga. Dia kebanting ke kanan, kiri. Bayangkan Anda menjadi air yang lempar-lempar karena dipukul oleh wiper yang ke kanan, ke kiri, ya, dari mobil itu. Itu menunjukkan gerakan-gerakan itu melambangkan ekspresi juga. Ya, nasib air itu kadang-kadang kalau besar itu dia bisa menghanyutkan satu pulau, tapi kalau kecil ya sudah dilempar-lempar, dipel, kadang-kadang dibuang gitu aja di atas tanah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa, ya, dengan itu saja menggunakan kaca dibasahi, sudah tampil sebuah cerita baru. Nah, ini cuman kreativitas ini harus digali. Kalau kita tidak pernah tahu gerak, tidak pernah tahu point of view, tidak pernah tahu efek dari kamera yang kita miliki, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, pasif terus. Jadi ya, terima apa yang kita lihat, kita rekam. Kita lihat, kita rekam. Ekspresi kita juga nggak bisa keluar. Ya, seperti itu. Ini ada lagi. Nah, ini teman penari dari Solo. Ini komunikasinya digital matching, ya. Tidak jadi satu gambaran-gambaran ini. Ini juga sebetulnya nanti kemudian bisa di double expose, ya, pada saat penyajian. Ini kelebihan daripada virtual pentas ini. Ya, kita bisa menyajikan sesuatu yang bisa kita gabungkan. Di pentas pun sebetulnya sudah bisa dilakukan itu dengan menggunakan proyektor. Ya. Tapi sekarang kan ke pentas tidak bisa dia. Ya toh, yang nonton nggak ada gitu ya. Bikin karena ya proyektornya itu kita dengan sistem double expose. Ya, dua gambar kita gabung jadi satu. Dap, burungnya terbang-terbang sampingnya, dia tetap menari mengikuti gerakan-gerakan burung itu. Nah, ya, tentu dia akan timbul ya ekspresi-ekspresi tersendiri. Dan ini ada lagi pada waktu ini dibuat untuk expo ya di Milan ya terakhir itu kita rekam ya dengan kamera ini kita minta sengaja menari ya di pantai selatan sana antara ibu dan anak-anak mengajar. Ibu mengajarkan nari kepada anaknya bagaimana ini keakraban ibu dan anak. Dia menari kita bikin ya ekspresi pentas itu. Sama ya. Nah, ini pada saat saya membimbing siswa-siswa SMA pada acara belajar bersama maestro. Kita bikinnya saya sudah ketiga kali ya dari 2017, 2018, 2019. Ini saya bawa ke Museum Bahari ya di kota. Ini ada bayangan-bayangan daripada siswa-siswa yang belajar, minta dia seorang penari, ya kita bikin, dia mereka menggantung-gantung di sini, nanti mereka merekam semuanya. Sengaja saya masukkan bayangan daripada siswa-siswa yang belajar ini sebagai dekoratif bentuk daripada pentas yang saya rekam. Ya toh, ini kita dengan penuh kesadaran menggambarkan itu. Ya, bayangan itu orangnya di sini tidak kelihatan, tapi bayangannya kelihatan, jadi seolah-olah ramai. Ya, padahal kalau kita ambil bayangan orang sedang motret-motret kan nggak lucu. Kalau gini kan nggak tahu ini bayangan lagi ngapain, nggak tahu. Tapi dia menjadi elemen-elemen yang menarik, mendampingi si penari ini gitu, secara keseluruhan. Oke, jadi balik lagi ini kesadaran daripada fotografer. Dia yang tahu ini jam berapa saya harus tiba di lokasi supaya kita dapat bayangan ini. Berangkat jam 5 sampai sana jam 6 pagi pas matahari keluar dret. Jadi bayangannya tinggi panjang-panjang begini. Nah, fotografer yang tahu itu. Ya, dia harus strict menggambarkan itu semuanya. Ini sengaja direkam pada saat museum itu habis kebakaran ya, di atasnya dia hangus. Sengaja saya ambil ini. Nah, supaya dia dapatkan. Ini pada waktu ada festival Lama Holot ya di Flores sana saya rekam juga. Lokasinya sederhana di mana? Di dapur. Dapur mereka. Tapi kalau kita atur dengan baik, yang tahu ini ya fotografer jadi kan yang tahu toh arah lighting dan sebagainya ya. Mana yang harus kita gelapkan, di mana keluar roll dan sebagainya. Ini bisa
dibuat. Sekarang sudah mudah ya. Zaman dulu kita mesti bawa-bawa itu apa namanya alat fogging dan sebagainya macam semprot-semprot ya. Sekarang nggak perlu lagi ya, dengan alat sederhana dengan sabut dibakarnya sudah cukup ya. Timbul efek yang demikian rupa dan itu tidak merusak lingkungan juga ya. Yang ininya juga nggak batuk-batuk kena asap dari kimia itu ya. Tapi asapnya natural ya, dengan sabut dibakar atau apa, soalnya sederhana gitu. Bocor kita buka gentengnya sedikit, jet, keluar roll di sini. Oh, ya selesai, jangan lupa dipasang juga lagi, dikembalikan lagi ya gentengnya, nanti gak kehujanan dapurnya orang kesian ya, kita pasang lagi, balikin lagi. Oke, ini pentasnya Mas Hari Lento ya, seorang koreograf, seorang yang sangat intens dalam tari-tarian di Bromo gitu. Mereka bikin adegan ini. Kalau kita lihat pentasnya Eksotika Bromo ya, disebutnya harusnya itu tahun bulan ini ada, tapi karena pandemi nggak bisa ada. Ya, ini saya bicarakan secara teori kamera. Kalau kita melihat dari sisi tempat duduk penonton, kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Karena penonton itu duduk di belakang, di bagian depan daripada si penari ini, Sanadat. Ya. Kalau dia kita duduk di sana, berarti mataharinya di belakang kita dong. Ya. Kita nggak dapat efek dari ini. Iya toh. Kalau ini kan kita melawan, kita masuk ke dalam panggung itu. Nah, untuk bisa masuk ke sini, kita harus kerjasama dengan si sutradara atau si produser. Mohon izin ya dibuatkan satu event tersendiri pada saat Gladi Resik supaya kita bisa bergerak ke panggung-panggung itu secara keseluruhan bebas, dengan dari bawah, dari atas, sehingga timbul efek seperti ini. Red, ya, against matahari terbit, orangnya menjadi siluet, ya, padahal dia tidak menggunakan baju-baju seragam yang rapi ini, tapi karena siluet tidak terlihat, tapi efek dramatisnya kita dapatkan. Ya, jadi kerjasama sama saudaranya, Mas coba bisa nggak bikin suatu waktu tertentu kerjasama dengan fotografer, videografer, di mana kita bisa bergerak kemana saja tanpa mengganggu penonton. Yeah. Ya, view-nya akan jauh berbeda ketimbang kalau kita hanya nonton dari arah kursi penonton saja pasti. Ya, di situ perbedaan antara panggung yang sebenarnya dan panggung digital. Ya, karena kalau panggung sebenarnya ya kita stasioner, diam di situ saja. Tapi panggung digital kita kombinasi, dapat efek ininya, ya, ya akan jauh lebih dramatis. Cuman ini juga targeting hanya sekedar untuk mempromosikan saja, ya, supaya kelihatan dramatis, supaya orang lebih banyak yang menonton datang ke sana. Itu kira-kira, ya. Nah, ini juga pada waktu acara BBM itu ya, yang pertama itu saya bawa penari dari IKJ sana, dia menari di atas atap rumah Badui. Ya. Ini sengaja saya bikin di atas atap, karena apa? Suatu saat saya melihat ibu-ibu di Badui sana itu kalau menjemur bahan-bahan makanan, menjemur pakaian-pakaian, naik ke atas atap. Itu atap berarti kuat sekali. Bisa 3-4 orang ibu-ibu sekaligus naik ke sana. Ya. Nah, lantas saya terinspirasi, kalau gitu saya bawa aja satu orang penari, suruh dia nari di atas atap situ. Ya, saya misalkan sekarang di sana itu kan tempat yang memang bagus ya, lingkungannya sudah tertata rapi, tidak ada nyamuk dan sebagainya, karena saluran air bagus, berarti serangga dan sebagainya hidup bagus itu ya. Kupu-kupu kan banyak lah, dia menggantikan kupu-kupu itu. Bisa menari di atas atap, terbang kemana-mana begitu ya. Saya kombinasikan, sebentar di bawahnya ada ibu-ibu yang sedang menumbuk padi, ya, tung 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 tung, cet pindah cut, orang ini nari di atas atap itu, pindah. Kira-kira gitu ceritanya. Oke, ini ada lagi, nah ini kira-kira 20 tahun yang lalu nih ya, Mbak tadi ya, Mbak Restu namanya ya, dia menari. Pada waktu itu saya pergi ke Kalimantan, ya, melihat hutan-hutan lindung yang ada di sana. Wah, bagus, saya rekam begitu. Satu minggu kemudian, tiba-tiba saya baca di koran, mendengar berita bahwa hutan itu terbakar. Aduh,
Ya, saya kalau dengar lingkungan yang rusak gitu ya, suka sedih gitu ya. Ini apalah upaya saya gitu ya. Saya ajak rupanya yang dia, gimana kalau kamu bikin satu ekspresi dramatis ya tentang kehidupan manusia itu sangat terganggu kalau kita, lingkungan kita ternodai, terbakar, dan sebagainya. Ya, kita gambarkan sekarang, andai kata di sana ada seekor burung enggang, kalau bahasa Inggris itu hornbill namanya ya, tentu hidupnya akan terganggu. Bagaimana dengan orang hutan? Tentu hidupnya juga akan terganggu. Ya, hutannya terbakar, terus dia mau kemana larinya? Nah, ini saya kasih judulnya The Last Hornbill pada waktu itu. Ya, burung enggang terakhir. Bagaimana? Dan dia saya pergi ke sana. Jadi saya ajak dia pergi ke sana, dia menarikan dengan ekspresi dia, dia mulai terbakar, tidak bisa nafas. Ini sebenarnya ada videonya, tapi nggak bisa diputar juga nih ya. Bagus nih videonya ya, saya kasih gambaran-gambaran begitu. Yang terakhir, terus dia mati akhirnya ya. Ini zaman itu belum COVID ya, tapi dia sudah punya inisiatif sendiri. Dia mati karena apa? Karena dia susah bernafas. Karena di mana-mana asap gitu. Karena kita susah mau jalan-jalan karena di mana-mana ada COVID ya, sama kurang lebih seperti itu ya. Zaman segitu dia, kita sudah bikin ekspresi ya, ini bagus sekali kita sampaikan keluar ya, ke media-media sosial di luar. Karena apa? Kan susah kita untuk menjelaskan gini loh kondisi hutan terbakar tuh seperti ini. Kalau sekarang kita pergi ke sana, kita rekam, nanti bilang ya ilah kayak gitu ya, gimana nasibnya kita ya kalau hutan kita terbakar semua. Jadi ini juga sebuah pentas yang tidak mungkin kita gelar ini. Kalau kita bikin pentas yang sebenarnya, kan susah kita bikin gambar hutan, pohon gede-gede gini, terus tiba-tiba terbakar. Nah ini dengan kamera kan kita bisa rekam itu, dan kita gabungkan. Ya kalau terbakar jadi seperti ini. Gitu, ini ada videonya tapi nggak bisa diputar, ini panjang, ini 3 menit soalnya. Ya, oke. Terus bagian terakhir sekali, ini adalah cita-cita saya. Ini ada Gunung Krakatau. Ya. Nah itu bercita-cita ini Gunung Krakatau ini adalah gunung dunia ini. Seluruh dunia tahu. Dan kalau filmnya aja Krakatau ada ya. Ya. Ya, saya pengen sekali ini bikin sebuah pentas di sini. Dan kalau ada kapal-kapal yang buat ngangkut batu bara itu, kita bikin pentasnya di sini. Terus kita bikin tarian dengan latar belakang Gunung Krakatau. Sekarang gua udah nggak kayak gini ya, Krakatau udah soak segini. Sudah habis meletus kemarin itu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Udah orang menari, mengekspresikan bagaimana kalau Gunung Krakatau ini meletus. Gitu, ya bikin tariannya. Ini saya kombinasi hanya sekedar ekspresi saja dengan menggunakan digital imaging. Tapi tetap ya, ekspresi itu harus kita tangkap, harus kita sampaikan. Suatu saat siapa tahu ya, ada yang berkenan untuk membuat ini, ya kita merekam, bisa live show, bisa kita rekam kemudian, ya ini berbagai-bagai sudah pentas ya, yang saya sebutkan panggung virtual tadi, yang kita sampaikan. Oke, itu kira-kira yang kita sampaikan, sudah lebih 1,4 jam. Ya. Oke. Ada pertanyaan kah? Ya. Kelihatannya kita semua sangat terpukau sama hasil-hasil karyanya Pak Fendi nih, teman-teman. Baru. Kalau ada videonya bagus banget ini sebetulnya. Tapi nggak apa-apa Pak Fendi, mungkin nanti acara ini kan kita ada rekam juga Pak. Cuma memang jadi nanti mungkin kombinasikan ya. Akan kita apa modifikasi sedikit, kita coba gabung-gabungkan dengan videonya Pak Fendi secara edit kali ya, nanti kita cutting-cutting. Kayak gitu. Karena sayang banget Pak Fendi, sorry juga mungkin karena koneksi internet atau karena kendala teknis yang lain videonya, jadi teman-teman tadi kita lihat patah-patah. Nanti coba kita dari tim DOS Virtual Classroom, kita akan coba edit dan kita maksimalin lagi buat teman-teman semua. Gitu. Dan sejauh ini bagus banget sih Pak Fendi, maksudnya yang saya tangkap adalah sebelum kita untuk menghasilkan karya, kita juga perlu ada satu pemahaman latar belakang tentang apa yang ingin kita tangkap. Kalau misalnya tadi dari penjelasan Pak Fendi dari awal ya,
tentang misalnya tentang pentas tari gitu, kita harus punya satu pemahaman filosofi juga, kita juga harus punya pengetahuan tentang tari-tariannya itu, misalnya gerak tubuh, terus hentakan-hentakan sampai ke musik, itu kita harus mengerti dulu gitu loh, supaya ketika kita berkarya kayak tadi Pak Fendi ceritain juga, kita bisa ikut menari ya, bersama kamera kita ikut menari, kita ikut merasakan si penarinya itu, dan di belakang itu semua tentunya kita nggak melupakan kemampuan teknis pengendalian kamera kita juga gitu. Tanpa kemampuan teknis yang baik, belum tentu kita bisa menyampaikan apa yang ada di bayangan kita, ya kan. Terus kemudian juga pemahaman ini, saya tadi dengar dari Pak Fendi juga sering diulang gitu, berarti sebuah pemahaman mengenai tari-tarian atau apapun itu harus kita perkuat gitu teman-teman, supaya nanti ketika kita berproses berkarya dan sampai nanti menjadi sebuah hasil karya, baik itu foto maupun video, pesan yang ingin kita sampaikan itu ada di dalam karyanya kita. Kayak gitu. Kayak misalnya tadi Pak Fendi ada ceritain juga dari video yang tentang sampah gitu ya, maksudnya kita harus bisa mendeskripsikan gitu. Kita harus bisa mendeskripsikan apa yang ingin kita sampaikan kepada si talent. Model kah, penari kah, atau ya mungkin dia memang pekerja profesional atau apa, kita harus bisa kasih tahu dia gitu loh. Oh, saya ingin menyampaikan bahwa sampah ini mempengaruhi kehidupan kita sampai nggak bisa napas dan itu. Nah, teman-teman talent itulah yang akan akhirnya bisa membantu kita sebagai fotografer dan videografer menyampaikannya dalam bentuk seni tari, ya kan? Kayak gitu. Jadi seni itu ada banyak macam teman-teman, dari seni visual, seni tari, seni video. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi ya Pak Fendi ya, berarti ya sama teman-teman ya, yang betul. Lain gitu dalam menciptakan satu karya yang hidup di dalam dunia seni ini gitu. Dan pesannya bagus banget dari Pak Fendi mengenai lingkungan juga. Di situ kita harus sangat menjaga lingkungan teman-teman, dan ini sudah terjadi dari 20 tahun yang lalu ternyata, kebakaran hutan dan segala macam gitu loh. Ya mungkin gitu kali Pak Fendi ya yang ingin disampaikan sama Pak Fendi. Nah, ini saya perlu tambahkan teknis sedikit ya. Ada perbedaan antara still gambar diam, fotografi dan videografi. Di videografi itu kan ada continuity, ada gerak dan sebagainya. Biasanya kendala yang dihadapi oleh teman-teman yang ada dalam video itu, bahwa gambar itu shaking, goyang, nggak stabil. Sekarang sudah ada alat bantunya, sudah ada gimbal. Di dalam kamera pun sekarang sudah dilengkapi dengan image stabilizer. Ya, ada kamera-kamera tentu yang sudah memang sudah unggul image stabilizer-nya, sehingga bisa minimize gerakan-gerakan atau guncangan-guncangan dari kamera. Ya, itu sedapat mungkin kita gunakan. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang secara visual itu kita menghendaki adanya guncangan tersebut. Jadi guncangan jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, sengaja kamera itu kita banting-banting sehingga timbul efek, waduh, ini gempa atau ada apa atau terganggu emosinya dibanting. Sengaja kita banting-banting, kita bikin begitu gerakan-gerakan tertentu. Itu harus kita pelajari. Dan dia kita harus mengenal itu. Ya, secara pada saat penyajian kita harus melihat, oh ini loh, kalau dengan begini, kalau dengan wide ini gerakannya jadi kurang. Tapi kalau kita pakai tele, guncangannya makin keras. Nanti kita harus tahu itu. Ya, seberapa keras guncangan itu diterbitkan. Iya. Andai kata kita sekarang nggak punya gimbal, kamera kita tidak ada image stabilizer-nya, jangan hati-hati, ya. Gunakan tripod atau monopod. Ya, untuk mengurangi, meminimalis guncangan-guncangan itu. Nah, that ya, kita gerakkan ke kanan kiri. Itu kan mengurangi. Ya, akan mengurangi guncangan-guncangan dari yang ada. Nah, kemudian jangan lupa kita harus sering-sering mengkombinasikan dengan antara long shot, medium shot dengan close up.
ya. Jangan dikombinasi dead, begini terus kita zoom in, itu efeknya akan, kalau tidak ada image stabilizer-nya akan nggak enak dilihat ya. Terus kita cut aja, cut, wah saya mau mengambil, membangkitkan emosi dari penonton, kita cut, ambil close up, pindah-pindah, close up mata, close up kaki, close up tangan, wah itu ganti-ganti pendek-pendek gitu ya, emosi penonton itu akan terangkat juga. Jadi teknis banyak hal yang kita bisa atasi dengan itu. Paling sempurna tadi ya, kita pakai gimbal dan sebagainya, ya kan stabil ya. Tapi tidak semua gambar mengenai sesuatu yang stabil. Emosi itu bisa tergerak oleh guncangan-guncangan kamera. Oke, itu catatan dari saya. Iya, ini Pak Fendi ada yang bertanya nih Pak, untuk alat yang Pak Fendi gunakan pakai kamera apa ya Pak ya, untuk foto dan video? Ini saya pakai Olympus ya, Olympus yang kemarin tuh baru mencoba ya, satu Olympus yang terakhir itu yang versi 5 yang Mark 5 Mark 5 ya. Itu stabilizer-nya jauh lebih stabil daripada yang lain-lain. Ya. Yang lama saya menggunakan Pen F ya. Kemudian kemarin mencoba dengan Batul, saya coba ini ya, wah. Beda ya. Waktu ke panggung digital itu saya coba itu, ternyata efeknya juga sangat berbeda. Jadi sangat berpengaruh ya, kemungkinan untuk menangkapnya dan memberikan efek-efek tertentu ya. Jadi kalau kameranya mau ikut menari lebih nyaman Pak Fendi ya. Iya, karena dia sudah ada image stabilizer, dia kita gerakkan gini ya, jauh lebih nyaman kita ambil ya. Dan ini kan apa namanya? Tidak terlalu perlu sekali kita menggunakan gimbal karena dia sudah stabil. Menggunakan monopod saja sudah oke, ya sudah bisa menangkap semuanya itu. Oke, teman-teman, kalau masih ada yang ingin bertanya boleh silahkan di komen aja. Nanti coba kita bacain sebentar nih. Oh iya, Pak Fendi, kalau untuk editing ini ada software khusus atau ada pilihan preferensi nggak sih Pak untuk editing gitu? Ya, saya biasanya kalau menggunakan komputer itu dari dulu sampai sekarang sudah apa namanya, bukan fanatik ya, malas saja berpindah-pindah software ya. Saya menggunakan Vegas. Oke. Okay. Ya Vegas itu saya pakai Vegas karena dulu itu waktu saya menggunakan, saya kombinasi ada Premiere segala macam. Kok apa namanya penyajiannya kita untuk melihat efek dan sebagainya ada transisi harus render dulu. Yang sekarang sih udah nggak begitu. Tapi sudah terlanjur kenal Vegas banyak ya sudah malas ya pindah lagi nanti mulai dari awal lagi. Yeah, tapi yeah, sekarang sudah ada alat bantu yang lebih canggih lagi ya, yang untuk bisa yang menutupi kebutuhan untuk virtual secara langsung ya, saya bisa menggunakan Quick yang ada di bisa dipasang diinstal di smartphone ya. Quick itu suaranya GoPro ya, suaranya GoPro. Okay. Dia bisa dimasukkan ke dalam smartphone itu, kita kombinasikan, itu cepat ya editnya, karena tempo itu dia bisa langsung edit. Ini musiknya seperti ini, dulu dia cut, itu perpindahannya, transisinya, dan ada pilihan-pilihan versi yang bisa kita pilih di situ ya, cepat sekali ya. Cuman kalau kita sudah merekam di si dalam kamera, ya kita harus pindahkan dulu ya, transfer, dikecilkan, masukkan ke smartphone, kita edit langsung situ. Ya, saat itu waktu 5 menit, paling lama 10 menit sudah posting. Ya, cepet ajaib banget sekali itu, membantu sekali karena apa namanya yang namanya beat itu susah ya, kita kan harus memperhatikan seksama dia pindah sampai kepada akhirnya pun sudah perhitungan. Ini iramanya turun, dia cut. Oh, akhirnya pada waktu irama turun begini dia potong cut habis selesai ya. Dia cari sendiri ya. Ini sudah wah luas banget. Nanti ke depan seperti apa lagi enggak tahu ya. Ini cepat sekali ya. Mendapat input ini banyak dari itu tadi, saya banyak mengajar ya anak-anak teman-teman milenial sekarang udah jagoan-jagoan kan. Pak, ini software baru lagi. Mana-mana kirim. Ah, ya, kita tukar-tukar prinsip kita sampaikan kepada dia, tapi perkembangan teknologi saya dapat masukannya dari mereka-mereka ini semuanya. Gitu kira-kira. Iya. Ya, teman-teman, teknologi mungkin sangat amat membantu banget untuk memudahkan kita berkarya, cuma balik lagi kalau boleh tahu Pak Fendi, sumber inspirasi untuk berkarya dari mana Pak Fendi?
atau ada satu tokoh ini penting kah, ya atau apa ya gitu. Pertama ya kalau kita sekarang masuk ke dunia pentas, dunia tari dan sebagainya, ya kita harus banyak bicara dengan mereka, ngobrol ya, kita perhatikan detail seperti apa. Itu tadi Mas Sulis ya, saya tahu dia ngajar gini, saya perhatikan iramanya dan sebagainya. Dia pakai gamelan, dia masuk kemari, pindahnya gini, gerakannya gini. Ya, saya perhatikan waktu dia mengajar seperti apa. Waktu di pentas seperti apa. Ya, setelah pada saat dia pentas sama waktu mengajar itu lain. Pada waktu rehearsal seperti apa. Itu harus kita pelajari semuanya. Jangan lupa kita pelajari juga dalam dalam kurun waktu atau dengan literasi ya, dengan buku-buku. Kita harus baca juga banyak buku. Bagaimana sini menularkan pentas. Saya banyak teman-teman yang bergerak di bidang seni pertunjukan, ya saya dapat diajak dia untuk merekam, ya kita pelajari. Kita jangan sebagai penonton saja, tapi harus tahu ya kira-kira seperti apa sih. Kalau irama keras itu seperti apa, rima lembut itu seperti apa. Ya, mengeluarkan ekspresi itu seperti apa. Nah, ini harus kita tangkap semuanya. Kalau kita kadang-kadang suka kaget seperti kemarin ya, pada waktu teman yang menggunakan tenaga tadi, ya Wasadi namanya ya, yang menari dengan keras begitu, dia banting-banting, kaget juga saya tiba-tiba gitu, karena ekspresi dia saat itu gitu. Tapi itu pun kalau disuruh ulang akan susah, karena gerakannya sudah all out pada saat itu ya, kita harus sudah siap gitu ya, jangan sampai ada terulang gitu ya. Pada waktu dia mau melempar itu ke dalam air ya sudah siap, ini up, kita lihat ya gerakan-gerakan ini, kayaknya dia bikin gerakan kejutan ya, nah, kita bikin zoom out aja dia. Ya lebar-lebar aja yang aman, jangan di close up. Nanti ketinggalan, nggak tahu kita melihat mau lempar kemana kan? Kalau kita zoom out lebar gini, oh begitu lempar situ ya sudah kita cut pada waktu kita editing kita close up lemparannya juga biar kaget yang ngelihatnya. Ya kita bantu, kita harus siap dengan itu semuanya. Ya responsif. Belum lagi yang adegan-adegan suka banyak kan, adegan-adegan seniman-seniman yang suka bikin aktivitas yang aneh-aneh. Tiba-tiba dia nari di Jalan Sudirman, wah, itu kan nggak bisa disuruh ulang. Ntar, aku belum take nih, nggak bisa. Nanti keburu ketabrak mobil, ya bahaya. Kita harus sudah siap semuanya, ya standby dan kita harus hati-hati. Jangan lupa ya, hati-hati. Kadang-kadang sudah enjoy, suka lapa tempat-tempat yang berbahaya itu suka kelupaan ya, suka keasikan ya, bisa kecemplung, bisa keceklek, bisa jatuh lain-lainnya. Kalau orangnya jatuh nggak apa-apa, kalau kameranya jatuh sayang ya. Gak apa-apa Pak, kalau beli di DOS ada DOS protection. Iklan dikit. Kalau DOS ngarepinnya kamera jatuh terus nih kayaknya. Enggak lah Pak, itu pasti biar beli lagi kok. Ya gitu. Oke teman-teman. Iya, Pak Fendi gini nih, sebagai penutup kalau boleh Pak Fendi, ada pesan-pesan gak atau apa untuk teman-teman yang mungkin baru mulai berkarya atau sekarang udah bertahun-tahun berkarya tapi mungkin pengen berkembang lebih lanjut lagi gitu. Mungkin ada tips atau pesan apa gak Pak Fendi buat teman-teman fotografer dan videografer di tanah air Pak Fendi? Ya oke, ini saya titip ya, ini Indonesia ini negara budaya, negara berkesenian yang luar biasa. Semua kain seluruh dunia itu banyak ya mengintip kita ke sini. Jangankan hanya mengenai masa tari-tarian, mengenai masa kuliner aja, waduh, udah rame kalau diberikan izin kayaknya orang akan rame-rame. Ya, maestro-maestro kuliner kita juga sudah hebat-hebat ya di luar negeri semuanya, udah juara-juara semua. Nah ini kita harus, terutama yang berada di daerah, ya harus menjaga pendekatan satu sama lain antara kita dengan seniman-seniman tari, seniman-seniman seni pertunjukan, bahkan sampai kepada maestro-maestronya. Ya, terutama kepada maestro-maestronya. Please tolong mereka itu direkam, dibuat sebagai sebuah dokumentasi yang bagus, ya dilengkap. Supaya apa? Supaya yang meneruskan itu nanti itu lihat, gini loh cara apa nama maestro itu bekerja, begini loh cara maestro itu hidup sehari-hari dan lain sebagainya. Begini loh cara maestro menampilkan sebuah ide atau gagasan dan lain sebagainya. Tolong direkamkan itu ya, dibuat editing yang bagus, yang lengkap. Ya, saya memberikan kesempatan kepada semuanya saja, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi siapa saja ya, termasuk saya.
kalau ingin bertanya mengenai masalah teknis, konsep, dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa kontak nanti di Instagram saya atau di melalui Facebook message ya. Kalau mau panjang lebar ya nanti kita bisa bikin komunikasi semacam ini lagi ya, untuk diskusi satu sama lain melalui Zoom dan sebagainya. Ya, jangan sungkan-sungkan ya. Rekan-rekan pada saya, dengan senang hati saya akan berkomunikasi dengan semuanya. Itu ya menurut saya. Terima kasih. Oke, okay. Instagramnya apa Pak Fendi? Pak Fendi. Pak Fendi ya. At Pak Fendi. Oke, okay, teman-teman yang mau Pak Fendi kontak-kontak boleh cek Instagramnya Pak Fendi di Pak Fendi. Di at Pak Fendi. Atau mungkin ada yang pengen juga ikutan project di Krakatau-nya Pak Fendi. Ayo kita berangkat bareng-bareng. Rame-rame. Sama dos nih kayaknya mau ke Krakatau. Nyewa kapal besar satu ya rame-rame. Kita bikin panggung di atas kapal gitu. Kita siarkan internasional Pak kalau bisa ya. Iya betul. Oke, thank you banget Pak Fendi dan thank you banget buat sahabat DOS yang udah menonton secara langsung siang hari ini. Jangan lupa nanti kita akan ada siaran ulangnya juga, siaran ini. Mungkin siaran ulang yang hari ini kita butuh waktu lebih panjang untuk mempersiapkan karena nanti kita akan coba masukin video-video hasil karyanya Pak Fendi yang tari-tarian tadi yang sepanjang di presentasi hari ini agak terkendala ya teman-teman. Nanti ditunggu aja mungkin besok atau dua hari lagi kita akan tayangkan siaran ulangnya dan teman-teman bisa lihat lebih detail dan teman-teman bisa ngulang-ulang lagi kalau ada yang terlewat atau apa, kita nonton lagi. Karena ini bagus banget materinya dari Pak Fendi mengenai ayo kita sama-sama menghidupkan industri seni di tanah air dengan kondisi apapun, baik itu kondisi pandemi atau kondisi sedang baik-baik saja, jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi kita untuk terus semangat berkarya teman-teman. Kayak gitu. Oke, thank you sekali lagi Pak Fendi dan thank you semua sahabat DOS. Kita sampai jumpa lagi di DOS Virtual Classroom berikutnya. Thank you. Klik 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 kamera kulirik, pilih ini pilih itu semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu, ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datar dengan ilmu segudang, dijelasin asik gue jadi tertarik. Coba dulu testing dulu pakai semua lensa, luar biasa, sudah sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih yang ini, pilih yang itu, semua ada. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih harga di OSSU. Dos.id marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuran extended warranty dari Dos Protection. Foto perfection, foto macam udang, foto puji dong. Postingnya komentar cuma diajarin supaya orang kagum. Ku ikut Dos Classroom and all the learning from the master. Hanya di Dos. Hanya di Dos. Klik 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 kamera kulirik, pilih ini pilih itu semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu, ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on.